Bulan merupakan satelit alami satu-satunya bumi dan merupakan satelit terbesar kelima di tata surya Bima Sakti serta yang terbesar jika berdasarkan pada ukuran planet yang menjadi orbitnya. Dan bulan disebut peneliti modern NASA menyebut bukan objek mati. Bulan memiliki diameter 27% kepadatan 60% dan massa 1/81 dari massa bumi. Dua peneliti, Tom Waters dari Smithsonian National Air and Space Museum menyebutkan, bulan memiliki patahan bernama lobate scarp, diyakini akibat material kerak bulan yang saling mendorong. Patahan ini juga disebut Waters mengindikasikan terhadap faktor yang menyebabkan bulan mengalami pengurutan atau penyusutan. Waters memperkirakan patahan terjadi pada sekitar 2 miliar tahun lalu hingga ratusan juta tahun lalu. Sementara itu, pada tahun 2010 lalu, staf peneliti NASA Lunar Science Institute, Brent Bailey, menyebutkan bahwa pihaknya belum menemukan laporan bukti ilmiah yang menyebut bahwa bulan terbelah menjadi dua atau lebih bagian, dan kemudian menyatu kembali di titik tertentu di masa lalu. Menurut Al-Quran, bulan pernah terbelah sehingga memunculkan fenomena patahan ini terjadi pada sekitar 1400 tahun lalu. Dalam surat Al-Qamar ayat 1, Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa saat hari kiamat semakin dekat, bulan pun terbelah. Selain itu, fenomena bulan terbelah ini juga menjadi salah satu mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti kenabian di hadapan orang-orang musyrik seperti yang disampaikan di Al-Qur'an pada surat Al-Qamar ayat 2 dan 3. Bulan terbelah dua kini terus diteliti para pakar astronomi, bahkan akhir-akhir ini menemukan bahwa bulan pada awal menyala, kemudian cahayanya lenyap dan ia menjadi benda mati.